kurang kesadaran dari warga dalam mensikapi adanya penanggulangan COVID-19 ini. Jadi warga tetap seperti biasa, maunya seperti biasa untuk dapat tinggal di rumah tetap sulit sekali ya. Pertama, ya biar beda aja, Mas. Kedua, ya agar ada efek jeranya. Karena kalau pocong itu kan memang kesannya menakutkan, menyeramkan. Jadi sekalinya ada itu, insya Allah efek jera itu ada. Dan karena setelah adanya pocong, itu anak-anak kecil sama orang tua itu sudah tidak keluar. Setelah maghrib, isya itu sudah tidak ada orang yang berkerumun di jalan atau di luar.